kita berdiri, angkat tangan kita yang kiri, ya, yang kiri kita melakukannya dengan tangan kanan, ya, tiga jari kita urut dari bawah ketiak, ya Bu, ya, di bawah ketiak, ya, kita urut seperti kita membuat lingkaran, terus ke bawah, keliling, terus seperti sampai kita masuk ke puting. Nah, kita pencet, kita keluar cairan apa enggak, ya. Nah, sebaliknya juga begitu, kita tangan kanan kita angkat dengan tiga jari ini, kita di bawah ketiak ini. Soalnya di sini kan ada itu Bu, apa, saluran susu, ya Dok, ya, ada saluran susu di sini. Nah, kita lebih, kalau ada benjolan terasa Bu, kalau kita agakkan kita terasa, apalagi kalau pakai sabun mandi, ya, itu lebih enak, lebih terasa sekali ada benjolan apa tidak. Nah, supaya kita nggak terlambat, ibu-ibu, saya sarankan mulai sekarang ibu-ibu melakukan sadari di rumah masing-masing dengan tanpa biaya, ya Bu Ibu. Nah, itu sadari itu kalau bisa dilakukan sebulan dua kali atau minimalnya sebulan sekali. Ada yang perlu ditanyakan Ibu Ibu dengan sadari? Karena ini sehat, Pak.